Halo teman-teman semuanya, kembali saya memberikan laporan visual dari lokasi proyek konstruksi kereta cepat Jakarta-Bandung yang berada di daerah Cicau, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Nah, ini adalah jalur kereta api Padalarang Cianjur yang nonaktif sudah sekitar 10 tahunan. Oke teman-teman, mari kita pantau dari udara seperti apa progres proyek di sekitar Cicau ini. Dan di sini ada inlet tunnel 10. Dan saya akan memantau dari inlet tunnel 10 sampai ke arah utara ke sekitar Cikamuning. Oke, pantau terus channel YouTube saya untuk video-video infrastruktur. Seperti biasa, jangan lupa subscribe ya bagi teman-teman yang belum. Oke, lanjut. Inilah laporan dari Cicau, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Nah, itu inlet tunnel 10, di mana outletnya di seberang perkampungan yang di atas pesawahan itu, yang ke arah stasiun kereta api Padalarang. Nah, itu incline shaft dari tunnel 10, atau biasa disebut poros miring, di mana terowongan tambahan itu digunakan untuk mengangkut material, baik material tanah galian maupun material yang dibutuhkan untuk aktivitas proyek. Juga nanti di masa depan jika sudah selesai proyeknya, biasanya jalur poros miring itu digunakan untuk jalur perawatan, maintenance, bisa juga untuk jalur evakuasi kalau ada dalam keadaan darurat. We'll be right back.
Nah, itu daerah Cikamuning. Perlu teman-teman tahu bahwa Cikamuning ini merupakan pintu keluar dari tol Cipularang, tetapi tidak memiliki akses masuk, cuman pintu keluar saja.